Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, di video YouTube Bobby Builder kali ini mempunyai features baru dari YouTube, yaitu subtitle. Bagaimana cara kalian untuk lihat subtitlenya dan mengaktifkannya? Caranya seperti ini. Okay guys, if you are new to my channel, welcome to my channel Bobby Builder. I hope you all enjoy my videos. Luckily, YouTube have give me some features, and that is subtitle for those of you who are not understand bahasa. And this is how you do it. So, don't forget to subscribe and like my videos because it's free guys. Thanks guys. Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, di video kali ini saya akan mereview makanan-makanan cabai saya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru join channel Bobby Builder, saya mau informasikan bahwa di channel Bobby Builder mulai Juni 2020 akan membagikan 2 unit handphone sekaligus dalam 1 bulan dari Oppo sampai dengan iPhone 11 Max Pro guys. Jadi jangan ketinggalan, segera subscribe dan like video ini ataupun kalian komen sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Nonton video ini. Dan juga guys, jangan lupa juga saya telah diberikan fasilitas oleh YouTube untuk mengecek kalian para subscriber saya yang mau giveaway ataupun komen. Mulai sekarang saya sudah tahu dari YouTube memberikan fasilitas yaitu pengecekan subscriber seperti ini. Jadi guys, di sini seperti kamu lihat nih, di sini orang komentar seperti Faisal, nggak kelihatan apa-apa ya. Inilah orang yang suka komentar tapi belum subscribe. Ya, kita lihat dulu yang lainnya. Ya, nih guys, subscriber publik ya. Ya, di subscriber publik di sini ada kelihatan guys. Nih, Bagus Maulana sudah subscribe 2 minggu lalu. Okay guys, seperti kamu tahu bahwa video ini saya buat untuk mengundang secara terbuka bagi pecinta pedas di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Okay guys, supaya kalian tidak penasaran, saya akan mereview satu persatu semua produk yang saya punya. Okay, sebenarnya barang-barang ini masih banyak sekali di lemari saya, tapi ini yang saya bisa displaykan karena sudah tidak muat lagi ya. Yang pertama adalah Ghost Paper Noodles. Okay, kalian sudah tahu kan ini? Sebelumnya saya pernah buat video bersama Bang Igits, Bang Freddy, sama Bang Fuad di sini makan Ghost Paper Noodles tercepat. Satu bungkus ini sama dengan 1 juta SHU guys. Bagi kalian yang tidak tahu SHU untuk ukuran kalau listrik itu wattnya. Satu ini 1 juta sama dengan 33 buah cabai rawit. Wow, gila ya, gila. Ini belum apa-apa guys, belum apa-apa. Yang kedua adalah Spicy Ripper Strip. Okay, kalian mungkin belum tahu yang ini ya. Saya yakin belum ada YouTuber yang membuat atau mereview ini. Saya kasih tahu. Ripper Spicy Strip ya. Ini adalah produk dari China. Sewaktu saya ke China di bulan awal Desember ya, kalian bisa lihat video saya.
saya sempat di sana mencari cabai terpedas di sana. Dan syukurnya saya dapat ini, banyak sekali, ratusan saya beli ini. Satu bungkusnya mempunyai 2 saset seperti ini. Oke. Yang jelas cabainya kurang lebih 1 juta SAU juga per buah ya. Ini satu ini ada 2 bungkus. Jadi ada 1 juta sama dengan 33 cabai rawit juga, guys. Jadi ini sama ya. Gila. Berikutnya adalah Maki One Chip Challenge. Oke. Ini adalah produk Indonesia. Ya. Kalian penasaran? Saya juga pernah makan ini. Seperti apa videonya? Nih. Video di mana saya bersama 4 cowok keren, polisi, Polri, ya, makan bareng 5 buah Maki One Chip Challenge sekaligus, ya. Ini. Satu ini sama dengan 1,5 juta SAU atau sama dengan 50 cabai rawit ini, ya. Jadi kalau kemarin saya makan 5 buah ini sama dengan 250 cabai rawit, ya. Oke. Yang keempat adalah oke. Carolina Reaper. Wow. Guys, saya ada Carolina Reaper supaya bisa awet. Saya beli banyak banget ini, ya. Banyak banget. Lewat online tentunya. Ya. Ini adalah cabai Carolina Reaper yang sudah dikeringkan, ya. Tidak kalah pedasnya dengan yang masih fresh, ya. Supaya lebih awet. Satu buah ini, ya, sama dengan 1,6 juta sampai 2,2 juta. Saya cuma ambil 1,6 juta aja SAU-nya. Oke, sama dengan 53 cabai rawit ini, guys. Satu ini sama dengan 53 cabai rawit. Ya, kalian mau tahu kan seperti apa ini? Ya, beberapa video yang saya sudah upload, kalian bisa lihat tantangan street challenge saya. Di situ saya buat video bersama beberapa orang yang di jalan yang saya tidak kenal membuat tantangan itu. Oke, yang berikutnya guys adalah Pak Kui. Siapa yang tidak Pak Kui? Siapa yang tidak kenal ini? Ya, ini chips telah menghebohkan dunia. Ya, oke. Jadi kalian mungkin sudah tahu, saya juga pernah makan ini seperti ini. Ya, saya pernah coba ini kurang lebih 13 juta SAU bersama yang lain. Nanti kamu nonton aja video-video saya, ataupun kalian boleh nonton video saya yang dimana saya memberikan ini kepada Pak Polisi. Ya, hormat untuk Pak Polisi. Ya, yang luar biasa, 1,9 juta SAU guys pedesnya. Ya, sama dengan berapa sih? 63 cabai rawit ini. Wow. Gila. Gila, gila. Oke, berikutnya guys, Reaper Squeeze In. Oke. Reaper Squeeze In adalah produk dari Amerika. Seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ya. 10 mili ya, 10 mili ukurannya. Tetesannya 10 mili sama dengan 2.200 SAU atau dengan sama dengan 73 cabai rawit ini. Ya, ini gila ya. 10 tetes ini sama dengan 73 cabai rawit ini. Gila. Gila sekali. Ya, itulah beberapa yang sudah saya katakan tadi. Guys, yang ini tidak ketinggalan, hebat ya. Mungkin kalian akan tahu cuma di channel Bodybuilder yang mereview ini. Coca Loco, ya. Oke. Produk ini guys, supaya kalian tahu, barang-barang ini semua saya beberapa sudah dapat di awal tahun. Beberapa tidak dapat sampai hari ini. Nah, kenapa? Karena seperti kita tahu terjadi virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia. Ya, jadi terkendala dengan shipping, dengan pengiriman. Oke. Satu ini saya mau kasih tahu aja nih biar review ya. Satu kotak ini hanya isinya satu coklat, guys. Dan ini jutaan. Ya. Seriously, satu ini jutaan. Oke, isinya seperti ini. Kepedasannya, nah ini dia. Kepedasannya adalah 2,2 juta SAU atau setara dengan 73 cabai rawit ini. Satu ini 73. Ayo mau coba enggak kamu? Mau coba enggak? Oke.
Yang berikutnya guys adalah Death Note. Oke. Saya yakin di Indonesia kalau nggak salah cuma ada Jonathan Anggara yang makan ini, karena saya pernah lihat. Kalau yang lain saya belum pernah lihat. Yang jelas saya mempunyai kurang lebih 10 kotak ini Death Note. Oke. Death Note ini bisa dikatakan kacang terpedas di dunia. Kenapa sih? Karena setiap isinya, ya saya buka dulu. Ya, setiap isinya mempunyai satu ini, ya satu lempeng ini, itu sama dengan 13 juta SHU. Wow, 13 juta SHU. Atau setara dengan 433 cabai rawit. Ya, kamu pikir deh, satu ini sama dengan 433 cabai rawit. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi itu belum semua guys, belum semua. Nothing ya, semua ini nothing to compare ya guys. Kenapa saya tidak sebutkan di awal mengenai samyang atau sausnya? Karena ini bukan, bagi saya, bukan kategori makanan pedas. Ya, sorry to say, bagi saya sendiri bukan makanan pedas. Tapi inilah makanan pedas. Yang terakhir guys, the king spiciest food ever. Atau makanan ya. Dada. Bang. Ya. Mad Dog Plutonium 357. 357. Mad Dog Plutonium 357. Ini guys, ya. Saya pernah coba ya. Mungkin saya satu-satunya YouTuber di Indonesia yang pernah coba. Kalau kalian percaya, kalian nonton video saya ini ya. Ukurannya seberapa sih? Ukurannya saya kasih tahu dulu nih. Saya bawa ini nih. Satu tetes ya. Satu tetes dari sini sama dengan 9 juta SHU. Ya, ya. Kamu enggak pikir kan? Satu tetes sama dengan 9 juta SHU ya. Itulah segilanya. Oke. Okay? Artinya apa? Satu tetes ini sama dengan 300 cabai rawit. Wow. Kalau kamu tadi pikir ini 400 cabai rawit ya, tapi satu kotak. Coba kamu bayangin. Dua tetes ini aja. Gak usah banyak-banyak. Dua tetes aja ya. Sudah 600. 3 tetes 900. 10 tetes 3000. Ya, 10 tetes ini, ini 10 tetes 3000. Ayo guys, itulah keseruan saya untuk mereview produk ini. Kenapa? Bagi saya ini membuat saya sangat penasaran. Makanya saya beli ini. Untuk kadangkala saya mereview sendiri, tapi berjalan waktu saya pikir kenapa nggak review sama teman-teman YouTuber agar tahu berapa banyak makanan yang terpedas di dunia yang mungkin mereka belum coba. Yang jelas saya sudah ada dengan welcome. Saya katakan tadi ini adalah undangan terbuka, bukan tantangan, bukan untuk mencari sensasi apapun, tapi undangan terbuka untuk kita bareng-bareng mencicipi ini. Oke, jadi saya tunggu kabar kali dari kalian. Yang jelas saat ini saya di Kota Jambi ya. Saya tahu Bang Paul Rivery berada di Kalimantan, Jonathan Anggara Jakarta, Mas Tamboy Kun di Jakarta mungkin. Yang jelas beberapa lagi mungkin yang saya tidak bisa sebut namanya. Yang jelas ini adalah undangan terbuka buat kita semua. Mudah-mudahan ataupun teman-teman pencinta pedas lainnya. Tapi yang jelas apapun yang kita lakukan nanti dan tidak ada resiko yang saya tanggung semuanya, tentunya semua resiko tanggungan masing-masing ya. Jadi itulah undangan terbuka saya di video ini. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa kasih like, subscribe ya, klik warna merah ini dan loncengnya guys. Oke, karena di video YouTube channel Bobby Builder akan memberikan inspirasi mengenai kesehatan dan canda tawa tentunya lewat entertainment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.